Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini lagi-lagi mau bikin masakan. Ya, masakan sehari-hari lah. Jadi ini ada bumbu yang udah disiapkan ini. Ada bawang putih, ada jahe. Ini apa ini? Ini kencur, guys. Ini kencur. Ini jahe, kencur. Ini ada kemiri. Ada cabe. 7 biji cabe. Ini bawang merah. Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 siung. Ininya bawang putihnya 4 siung. Ini daun bawang daun maksudnya, bawang daun sama ada daun jeruk. Oke. Lalu ada di sini ada tepung, tepung terigunya itu 7 sendok ya. Takarannya 7 sendok. Lalu ada 1 butir telur sama 3 jagung. Jagung bisa jagung apa aja, yang penting masih muda. Tapi di sini kita pakai jagung manis. Karena rasanya nanti bisa lebih lembut sama ya manis lah. Oke. Langsung aja kita eksekusi. Ulek mengulek. Kita potong kecil-kecil dulu. Jadi kalau mengulek itu dipotong kecil-kecil dulu biar mudah gitu. Kalau untuk daun bawang nanti enggak di anu ya. Itu dieksekusi akhir. Daun jeruk juga disendirikan dulu. Oke. Kita potong kecil-kecil dulu untuk bawang putihnya. Potong kecil-kecil biar gampang itu nguleknya.
Jadi sekarang kita potong tadi bawang daunnya, kita potong kecil-kecil ya. Kita potong kecil-kecil, tipis-tipis, maksudnya bukan kecil, tipis-tipis. Kita potong tipis-tipis, guys. Nah, kalau udah di sini, ini jangan dipotong kecil-kecil. Ini agak lebaran dikit. Nah, seginilah ya ukurannya. Nah, sudah kita campurkan ke sini, guys. Dicampurin ke sini. Oke. Lalu kita masukkan telurnya. Oke. Oke, telurnya kita masukkan. Lalu kita aduk ini. Ingat ya tadi kalau ngulek itu jagungnya jangan terlalu hancur. Nanti enggak terasa jagungnya, malah kayak bubur malah kalau terlalu lembut. Oke, jadi sekarang kita kasih sedikit micin sama bumbu apa ini, kaldu bubuk. Ini diulek dulu. Lalu kita masukkan tepungnya yang 7 sendok ini. Lagi tepungnya dimasukkan bertahap sih. Jadi ini cobeknya tadi itu dibersihkan sama air, kasih air sedikit. Nah, ini adonnya dikasih air, bos, diaduk lagi yang rata. Untuk airnya itu dikira-kira sendiri ya, bos. Dikira-kira sendiri, guys, sampai ini adonannya, lumernya pas gitu. Ini kayaknya terlalu kental ini, mas Yan. Belum terlalu lumer, ngopel ngarani aja. Ini kita bawa no. Oke, minyaknya udah panas. Ini bukan ngetes, tak masukin jariku gak. Langsung eksekusi digoreng. Ambil secukupnya, jangan banyak-banyak. 1 sendok lah. Kenapa nih jeruk ikan atut kaya kok? Nah, sak sendok jeruk 5 kaya. Mau ngemakan jeruk, gak makan gorengan.
Apa? Tahu. Kak ngomong. Enggak ala ngomong. Kak ngomong aku. Ada yang kelupaan, ini belum dikasih gula sedikit. Sedikit aja. Perkiraan 1 sendok teh gitu loh. Oke. Diaduk lagi. Itu udah goreng tapi ini lupa enggak dikasih gula. Oke. Ini kayaknya yang digoreng udah agak matang. Katanya sih kuning keemasan gitu ya, pokoknya mateng gitu loh ya. Masa nggak bisa memperkirakan mana yang mateng sama yang gosong gitu loh. Oke. Dibolak-balik guys, jangan lupa dibolak-balik. Oke, jadi ini udah mateng yang pertama, kita goreng lagi untuk yang kedua. Goreng kedua. Nah, untuk yang pinggir-pinggirnya ini yang nempel-nempel biar mudah gitu ya. Nanti disiram kayak gini loh, nanti dia turun sendiri. Dia bakalan turun sendiri guys. Karena ini gak turun-turun, langsung aja kita turunkan. Bandel ini gak mau turun ini gorengan. Karena gorengannya gak mau turun, kita turunkan. Nah itu tangan ajaib lagi menyumet guys. Itu lagi nyalain kompor nyalain tungku yang satunya itu. Apa ini kik? Masih kan tadi balik-balik salah. Kok iso nih kita mau ini. Sorry guys, mau bakar rumah kali ya. Jadi emang tungkunya rusak, itu harus disulut pakai api. Aduh, lah buka gasnya terlalu lama akhirnya kayak gitu barusan. Allah, ya Allah. Alright guys, alright. Ini udah mateng. Langsung kita angkat. Ini tadi yang gorengan kedua itu loh, baru mateng. Baru 2 kali goreng ini. Udah mateng. Kalian mau pakai centongan yang untuk kalau nyetak, maksudnya gorengnya itu enggak pakai sendok, tapi mau pakai centongan yang buat ini, buat sayur juga enggak apa-apa. Bukan yang ini ya, maksudnya buat sayur itu loh. Wah, ya itulah ya. Repot banget sih ngomongnya. Oke, ini jadi hasil gorengannya, gorengan jagung tadi kayak gini. Ini nggak gosong ya guys, nggak gosong, beneran nggak gosong. Ini cuman tampilannya di layar HP kalian aja, karena pakai 4K jadi warnanya terlalu gitu ya. Ini renyah banget kalau dibuka kayak gini hasilnya. Dalamnya kayak gini.
Ini enak banget, guys. Oke, terima kasih yang buat udah nonton dari awal sampai akhir. Ketemu lagi di resep-resep selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.